Saya Rupa Wans daripada YouTube channel Rupa Wan Opi Opi Yo. Jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada sahabat-sahabat, akak-akak, adik-adik dan abang-abang semua yang sudi like, komen di channel saya ini. Terima kasih di atas sokongan anda semua hingga ke tahap ini. Sayang sangat-sangat ke anda semua. Pada yang baru menonton tu, jangan lupa subscribe tau, agar anda semua tidak ketinggalan video seterusnya. Untuk hari ini, saya nak berkongsi mini dress Project Gazing for Perfume Car. Yang baru menonton tu, jangan lupa subscribe tau dan tekan loceng langganan sekali. Okey, hari ini akan nak guna 3 benang. Benang merah, benang hijau, benang kuning. Ha, okey. Akak pakai benang akalit. Okey, akak pakai benang jarum number 2.0 2.0m. okey, lepas tu akak guna gunting. Okey, nampak. Sekarang kita nak guna benang kuning dulu. Kita simpan benang hijau dan merah. Okey. Jom, mula-mula kita nak buat slip knot. Okey. Yang mana dah biasa tu, ha, alhamdulillah. Tapi yang baru mencuba tu, okey, kita buat macam ni. Okey, simpul ni, tertarik mati macam ni kan. Nampak kan? Okey, kita buat macam ni. Tarik macam ni pun tak apa. Okey, nampak? Ha, ni apa dia slip knot. Kalau kita orang Melayu kata simpulan, mula-mula sekali nak buat dia tarik air, mesti ada simpulan mula-mula. Okey. Jarum benang ni kita pegang ikut keselesaan masing-masing. Okey, ni pegang sini. Okey, bagi tegang benang ni, kita tarik macam ni. Okey, 1 2 3. Okey, kita nak buat 22 tali air. Yang slip knot tadi kita tak kira tau. Maksudnya kalau kita campur dengan slip knot yang mula-mula, kita ada 23 tali air tau. Ha, sebab kita nak guna 22 tali air. Slip knot tu kita tak guna. Okey. Okey, buat macam ni. Tarik macam ni. Masukkan, tarik benang macam ni. Masukkan, tarik macam ni. Kita masukkan sampai 22. Kalau campur dengan slip knot tadi 23. Okey, nampak kan? Ha, macam ni. Kita, ha, benang tu ikut masing-masing lah, keselesaan masing-masing. Okey, nampak? Dah 22. Maksud dia 22 tali air. Okey, 22 chain. Alright. Okey, now. Okey. Kita buat apa panjang ni. Jadi macam ni. Kita nak buat, lepas tu kita nak buat pemati dia. Slip kita ni, kita bagi mati. Kita bawa ambil lorong kedua, benang kedua tadi yang empat ni. Yang kira dalam satu. Yang pertama tadi sebab dia slip knot. Okey, kita buat slip. Yang ni kita buat ni satu pemati dia. Okey, nampak ni. Mati ni bulat. Okey, nampak. Kita buat satu tali air. Lepas tu kan? Ha, pegang macam ni. Pegang suka masing-masing dah. Kita tarik macam ni. Kita buat 32 single crochet. Okey, ni nama dia single crochet. Nampak? Ha, tarik macam ni. Nampak dua kaki kan? Tarik masuk macam ni. Okey. Nampak? Kita masukkan dalam ni. Kita kait macam ni. Kita tarik macam ni. Nampak? Dua kaki. Kita tarik sampai habis. Nama dia single crochet. Okey. Nampak? Kita tarik macam ni. Nampak kan? Ha, buat macam ni. Nampak? Kita tarik macam ni. Kita buat macam ni. Okey. Mesti ada 32 single crochet. Okey, dah habis dah 32 single crochet kita buat dia. Kita nak pakai, lepas tu kita tukar benang warna hijau. Okey, nampak kan? Ha, dia mudah je. Ni nama dia single crochet. Okey. Nampak. Kita tarik dia. Okey, nampak kan? Ha, nampak. Ha, dia luas lubang ni. Kita nak buat untuk baju Vivian muka kita. Okey, kita pemati sini. Nampak. Tarik sini. Kita kita pemati. Aku sukalah kalau siapa pandai ni, dekat sini pun dah tukar, boleh tukar benang dah. Tapi yang tak pandai tu, yang baru tak teh tu, okey, kita potong macam ni senang. Aku nak ajar cara yang mudah kan. Tapi siapa yang dah pandai tu, pakai benang ni tadi, tak, dekat tadi tukar benang terus je. Okey, ni kita buat macam ni. Nampak? Ha, nampak kan? Okey, nampak. Kita kemaskan dia.
Nanti dia takut dia tercabut, penat kita mengait kan. Tiba-tiba kat kepala dia tu habis dia tercabut. Nampak? Kan? Kita masuk kat mana-mana pun tak apa. Ikut suka yang mana-mana kat tali air ni pun boleh masuk. Ikut suka masing-masing lah. Okay, nampak ni? Kan? Ha. Kita masukkan macam ni. Kita ikat dia. Sebab apa kita simpul mati senang? Kalau kita buat macam nak tukar-tukar, skrat-skrat tu takut terbuka. Penatnya kawan kita yang mengait tu kan. Tambah yang baru mengait kalau kena macam tu. Mesti sedih. Okay, nampak? Satu, dua, tiga, empat. Okay. Kita masukkan single double crochet. Kita buat double crochet ke tiang dia ni, nampak? Kat tali air tadi. Kita tarik macam ni. Tahu kan ni nama double crochet kan? Kita dah belajar dah yang episode sebelum ni double crochet. Kita selang ke tali air nombor 2. Kat single crochet nombor 2. Satu, nombor 2. Kita buat 2 double crochet. Okay, nampak ni? Ni double crochet 1. Okay, nampak ni tali kaki. Nampak kan? 1 tali air, 2 tali air. Kita masuk ke lubang yang sama kat single crochet ni. Okay, kita masuk macam ni. Kita tarik dua kaki, kita ambil satu kaki. Kan? Okey, nampak kan? Nampak satu crochet. Okay, nampak jadi kan? Kita buat selang satu. Kita ni saya tak mahu, kita guna sebelah dia. Okey, kita buat double crochet. Dalam satu lubang dia share. Okey, dalam satu lubang dia share. Okey. Nampak kita buat dua tali air. Okey. Nampak kan? Sekejap. Lekat pula benang ni. Okey, macam ni. Nampak kan? Buat satu, buat dua. Kita buat dalam ni, cucuk dalam ni. Maksudnya kita akan buat sekeliling tu mesti ada 16 double crochet share. Satu lubang dua tu kan, dia mesti ada 6 warna hijau tu. Mesti ada warna hijau tu mesti ada 16, okey. Nampak ni, tiap-tiap lubang kita selang satu, kita buat dua. Selang satu, dah buat dua. Mesti ada 16 double crochet warna hijau. Sebab dia untuk daun dia. Okey? Kan? Nampak kan sayang-sayang kakak ni? Nampak? Kita masukkan macam ni. Kan? Nampak kan? Okey, nampak ni? Kita ada satu lubang, dua, satu lubang. Buat sampai habis ni. Tapi pastikan mesti ada 16 double crochet. Satu lubang tu dia kongsi dua. Okey, kita buat tambah lagi satu. Kita buat, okey, kita kait macam ni. Masuk dalam ni. Kita kait macam ni. Nampak? Kita buat macam ni. Kita buat dua tali air. Satu tali air, dua tali air. Buat macam ni. Macam ni. Nampak? Kita buat semati sini. Tu dua, tiga. Dalam ni, satu, dua, tiga. Okey. Kita buat pemati sini. Tarik ni. Kita tarik sampai habis. Okey, tu. Kita ambil lagi sekali lagi. Takut dia terburai kan, kita potong. Okey, nampak? Kita nak buat warna merah pula. Bunga warna merah. Nampak dah kan hasilnya? Tapi tak berapa cantik lah sebab tak siap lagi. Okey. Kita nak buat bunga warna merah. Tadi mula kuning, hijau, kita ambil merah pula. Sebab akak buat colour ni sebab nak kawan-kawan kat luar sana senang nampak. Kalau akak buat warna yang asyik warna putih ke, mungkin tak nampak kan. Jadi kita nak mudahkan warna tu nampak, akak kena buat warna macam ni lah dekat kawan-kawan kat luar sana tu. Dekat adik-adik sana yang berbelajar, pada akak-akak yang berbelajar. Kadang abang-abang ni pun ada yang nak mengait juga, minat ni. Jangan cakap orang lagi tak pandai, orang lelaki pun pandai juga ni. Dia minat nak mengait sama. Kita buat 3 tali air. Nampak? Faham kan? Okey, kita buat sekali lagi. Okey, 1, 2, 3. Okey, kita tarik buat double crochet macam ni. Masuk dalam ni, tapi kita ambil 2 je. 2, nampak ambil 2 kaki tadi kan? Ada 2 kan? Ambil 2 ni. Nampak 2 tu. Tinggal 1 ni kan? Nampak? Kita buat lagi 2 kali. Macam tu. Buat macam ni. Ni sebab tali air ni, nampak? Satu, dua, nampak? Kan? Nampak ni kan? Sebelah dia. Kita masuk macam ni. Nampak? Nampak kan?
Nah, nampak? Lepas tu kita perhabis lagi mati. Okey, kita buat satu dua tali air. Okey, kita masuk celah ni lagi balik ni ha. Sebelah ni, sebelah dia. Nampak kan? Ha, kita buat macam ni. Macam yang tadi juga double crochet macam tadi. Okey, masuk macam ni sekerat. Kita masuk lagi. Ada tiga kaki. Nampak? Ambil yang dua tu, tinggalkan satu. Okey, nampak? Lagi satu. Kita ambil macam ni. Okey, kita buat macam ni. Nampak kan? Kita ambil macam tu, kita perhabis dia. Okey, tarik perhabis. Nampak kan? Satu. Kita kena buat dua. Tali air. Okey, nampak? Tunjuk kan? Ha, nampak ni bunga kita. Ha, nampak kan? Hai hai semua yang baru menonton tu. Terima kasih kerana sudi menonton rancang dalam channel Rupawan Opio-Opio. Okey kan? Yang baru menonton tu jangan lupa subscribe tau. Share dengan kawan-kawan sekali, okey? Jangan lupa share tau. Nampak ni? Tengok sini kan? Nampak kan? Faham kan? Satu, dua. Okey? Tarik macam ni. Kita tarik sampai habis. Okey, habis macam ni kan? Okey? Lepas tu, buat satu tali air. Buat dua tali air. Okey, nampak kan? Ni tiga. Macam ni. Satu, dua. Kita buat sampai habis. Sampai habis kita buat macam ni. Mesti ada 16 bunga kita. Okey? Nampak? 16. Nampak kan? Okey, macam ni. Ingatkan tadi akak ajar macam mana. Satu. Tak lagi dua, ambil dua kaki ni. Tinggal lagi satu. Yang ketiga pun macam tu. Kita ambil dua, tinggal satu. Mana ada? Satu, dua, tiga. Tarik sampai habis. Okey, buat macam ni. Dua, tiga. Okey, nampak? Kita ni, kita buat macam ni. Okey, nampak? Satu. Okey. Dua. Okey. Tiga. Okey, buat macam ni nampak? Nampak kan? Tak? Buat sampai habis. Satu. Dua. Kita apa? Tiga. Kita buat slip-slip kat sini. Kat tiang ni. Nampak? Kan? Tak mau bawah ni, kat tengah-tengah dia. Okey, macam ni. Kita potong benang. Nampak? Sat je kan siap kan? Kan susah senangnya sayang-sayang semua. Nampak? Sekejap lah, kat tangan semula. Kau yang tak faham je kan? Macam ni. Kita pemati dah. Nampak? Pemati. Okey? Kita nak pakai benang kuning pula lepas ni. Okey, nampak kan? Nampak cantik kesan. Tadi nampak dua. Tak nampak ni, nampak macam star-star macam tu kan? Nampak bintang-bintang cantik kan? Sekarang kita nak buat celah ni. Celah ni. Kita nak buat single crochet. Okey, nampak kan? Macam ni. Macam ni. Okey, macam ni. Okey, nampak kan? Nampak? Faham kan? Okey. Nampak? Okey, kita buat macam ni. Kita buat apa? Kita buat tali apa? Single crochet lubang ni. Lepas tu nampak, masuk celah dia betul-betul ni. Masuk celah-celah ni, dia ada celah-celah dia betul-betul celah bunga tadi kita buat slip stitch. Lepas slip stitch tadi kan. Okey, macam ni. Kita mati, buat satu. Tu kita tak kira ni. Satu. Dua. Tiga. Nampak? Kita buat tali air. Nampak kan? Okey. Nampak? Macam ni nampak kan? Masuk celah ni. Lepas tu buat tiga tali air celah dia. Nampak? Nampak kan? Mudah kan? Macam ni tiga. Okey, nampak ni. Nampak tak? Faham tak? Okey, alhamdulillah. Mana yang faham tu? Okey. Hai hai semua yang baru menonton rancangan Rupa Opio-Opio tu, jangan lupa subscribe tau. Lepas tu share dengan kawan-kawan. Kan? Kita sama-sama belajar ya, kawan-kawan kat luar sana ya.
Nampak ni. Ha. Okey. Nampak kan? Ha. Kita buat kayak macam ni. Kita buat tiga. Celah kelopak bunga tu satu. Ha, nampak? Maksud dia empat. Kita buat macam ni. Okey, nampak nak habis dah. Satu. Dua. Tiga. Empat. Celah dia ni satu. Lepas tu, celah daun ni satu. Nampak? Ha. Nampak kan? Lepas tu, kita mati dia. Kita nak pergi kat tiang ni. Sampai kat tiang ni. Nampak? Kita betul lagi satu kita buat. Kita buat semua kosyik lah ni. Okay, nampak ni? Ha. Lepas tu, baru kita boleh apa? Sambung yang seterusnya. Okay, nampak? Kan? Ha. Nampak sini. Kita buat lagi sampai sama. Nampak ni? Sama ni kan? Okay, buat tak lain. Satu, dua, tiga. Okay. Kita masuk celah tepi dia ni. Nampak? Celah ni. Kita nampak kan? Kita buat sampai nombor empat ni. Dua, tiga, empat. Okay, sini. Kita buat mesti ada 12 double crochet. Sampai ke kelopak keempat. Bunga keempat tu. Okay. Ni satu dah. Okay, dua. Dua kan? Ha, lepas tu. Dua, tiga. Empat. Tu. Ha, nampak. Nampak kan? Ha, masuk celah-celah ni. Satu. Ha, nampak empat. Nampak. Lepas tu buat sini lima. Nampak. Enam. Nampak enam dah kan? Tujuh. Nampak. Lapan. 9 Okey, nampak. Dia mesti ada 12. Dia mesti ada 12 double crochet dalam lubang tu. Nampak. Ha, ni akan buat cara macam ni kan, ajar kan. Ha, nampak. Sampai kat tiang nampak ni. Okey, 12. Nampak kan? Lepas tu kita nak sambung belah belakang, nak cara mudah kira senang. Kita kira daripada jom penyuruh sini. Ni mesti ada 1 2 1 2 3 4 daripada 4 sini. Okey, sini kita ada satu. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, pertanda tadi ni enam. Okey, masuk sini. Nampak? Ha, kita kira semula kan? Mesti ada enam. Tu, nampak? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Okey, sampai nombor enam tu. Dia mesti kelopak nombor enam sini. Nampak sini kan? Okey, buat macam ni. Buat double crochet nama dia. Okey, nampak? Satu. Nampak? Nampak kan? Okay, kita pusing balik. Faham tak? Kita nak buat macam mana? Okay, macam ni. Kita buat nombor 6 tadi. Kita kira daripada nombor 4 tadi. Mesti ada 6. 2, 3, 4, 5, 6. Okay, kita masuk macam ni. Kita buat tali yang macam ni. Double crochet macam ni kan? Lepas tu, kita kalih. Kan? Lepas tu kita buat sebelah sini pula 12 juga macam tadi. Sampai ke kelopak yang keempat tu. Okey, nampak jadi kan? Dua. Tiga. Tiga, nampak? Empat. Okey, kita buat sebelah dia lagi. Okey, lima. Empat. Empat kan? Enam. Mesti ada. Sebelah sini pun mesti ada 12. Okey kan? Saya semua kan? Hai hai awak semua yang baru menonton tu. Jangan lupa subscribe tau. Kalau boleh share dengan kawan-kawan sekali. Jangan lupa komen akak tau. Manalah tau kak ada kekurangan. Kalau tak puas hati ke, beritahu kat akak. Hai, pada yang akak bulu-bulu nama hari tu dekat yang sebelum ni, tolonglah cari apa, ada yang apa, cari nombor telefon akak, WhatsApp akak ke dekat. Ada setunya aku beritahu hari tu kan. Ha, ada baju yang tak dituntut lagi ni. Ha, okey nampak. Dah cukup 12 sini, 12 sini. Ni tak kira mesti sama juga. Mesti ada 6 juga. Ha, sini pun mesti ada 6 juga macam tu nampak. Ha. Lepas tu nampak kan kita buat apa? Kita pemati situ kat tepi dia ni nampak ni. Ha, macam ni. Nampak. Ha, macam ni mati dia. Okey nampak kan?
Ha, nampak? Ha, kita buat lagi sekali, buat lagi 12 belah depan sini, 12 belah belakang sana. Kita nak buat pinggang baju untuk baju ni kan. Kata dia tak nampak pinggang dia. Tak cantik sayang-sayang. Oi, tak ada pinggang baju kita. Kan? Ha, nampak ni? Nampak kan? Ha, mesti ada 12 juga. Kita sama dengan yang atas ni. Ha, sini 12. Ha, apa kan? Kat sini, kat keliling ni pun mesti ada 12. Buat sampai habis. Okey, sayang-sayang semua. Ha, kan? Mudah kan akak buat? Ha, nampak? Ha. Okey. Nampak, nampak kan? Ha. Okey. Ada yang tanya ni, ha, akak bunga apa ni? Ada akak nak cakap bunga apa pun akak tak tahu akak buat bunga ni. Akak tengok cantik akak ikut je nama bunga dia pun. Bukan, ni bukan bunga tulip tau. Kalau tulip, kita kena buat daripada bawah. Ha, dia tak boleh buat daripada atas. Okey, nampak ni dah nak habis 10 kan. Berkiri kanan orang kata mesti kena, macam mana? Ha, kena bagi sama. Okey, nampak nak habis dah kan. Ha, lepas tu nampak kita kemati semua slip stick ni. Okey, kan. Ha, lepas ni 2, 3, 4. Okey, nampak kan. Ha, yang ni dekat lubang tali air ni, kita kan tali air tu ada, nampak tali air ni kan. Ha, ni kan. Ha, jadi bermakna kita masuk ni, kita buat double crochet sekali dengan dia. Okey, buat double crochet satu. Nampak? Dekat ni masuk ni kan. Ha, masuk sini. Nampak? Masuk celah-celah ni, nampak celah ni kan? Ha, celah ni kan. Okey, masuk celah ni. Nampak? Ha, nampak kan? Masuk celah ni. Ha, nampak? Buat macam ni. Okey, macam ni. Ha, nampak? Ni 2. Lepas tu selang 1, lepas tu 2, selang 1, selang 2, okey. 1, lepas mula 2, tak betul air tadi, lepas tu 1, lepas tu 2, lepas tu 1, lepas tu 2, double crochet, okey. Kita buat sampai habis. Nampak kan? Faham kan? Ha, sayang kat korang semua ni. Ha, tanpa korang ni, akak tak boleh sampai pada tahap sekarang. Sebab tu akak perlukan korang semua. Ha. Okey, nampak? Kita buat 1, 2, 1, 2, 1. Ni 2. Lepas tu 1. Ha, yang ni lepas tu 2, 1, 2. Kita buat sampai habis tau. Nampak dia tali air kan? Ha, nampak? Ha, ni tali air dia. Kalau tak ada benda ni, dia buat tak cantik. Okey, nampak kan? Ha. Tak mudah je kan? Ha, nampak kan? Ha. Nampak? Ha. Okay, hai. Hai, hai semua yang baru menonton YouTube Rupawan Pia-Pia tu. Terima kasih tau. Sebab support akak. Ha, kalau rasa nak apa tak puas hati ke, komen kat bawah tu. Ha, nanti boleh akak perbaiki balik. Tanyalah apa nak tanya. Tak kisah. Okay, kalau nak tanya ke apa ke, tak faham ke, InsyaAllah akak akan tak personal macam mana nak buat dia. Nak kait dia, okey? Nampak macam ni kan? Haa. Nampak? Dia nak habis dah kita. Okey. Sini. Kita buat. Nampak dia? Haa. Dah jadi dia kan? Lepas tu kita buat tali air. 3. 3. Okey. Kita masuk kat tiang pertama tadi. 2. Tambah 1. Double crochet jadi 2. Tu. Yang lorong kedua. 1. Lorong ketiga. 1. Yang keempat. 2. Faham kan? Ini 1. Yang ni pun 1. Okey. Yang keempat ni, kita kena bubur 2. Okey, nampak kan? Ha, okey, keempat kita bubur 2. Okey, lepas tu, kelima 1, keenam 1, ketujuh 2. Faham kan? Ha. Ha, nampak kan? Ha, selang 2, 2, 1, 1, 2. Kita buat sampai habis pusingan tu. Nampak kan? Tak susah kan sayang-sayang semua? Ha, mudah je. Ha, nampak? Kan? Nampak? Ha, nampak? Kita buat 2, 2, 1. Eh, kita dah 2, 1, 1, 2. Ha, macam tu. Pasal pula. Kata, sorry, 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 sorry. Kita buat 2. Daripada terakhir, 2, 1, 1, 2. 2, 1, 1, 2. Kita buat sampai habis ni tau. Nampak? Haa, sampai situ. Nampak?
Nampak kan? Mudahkan saya-saya semua. Nampak? Nampak kan? 2 1 1 2. Okey. Nampak kan? Hai awak semua yang baru menonton rancangan Rupa Opi-Opi itu, jangan lupa subscribe tau. Jangan lupa share dengan kawan-kawan. Kalau rasa terdetik hati nak komen, komen tau. Sebab komen korang membina akak. Sebab apa nanti kalau kau tak komen, nanti kau diperasan gila, susah. Okey, pada adik-adik yang kat luar sana, kalau rasa akak mengingat ni merempit, okey, adik tekan titik 3 ke atas tu. Adik buat apa, tekan yang paling slow. Nampak kan? Dah cepat lah nanti. Okey, sorry. Okey, kita potong benang. Nampak dah kan? Kita nak buat benang hijau pula. Okey. Benang hijau kita buat sebelah sini. Nampak di sini kan? Ikut tiang ni. Okey, masuk sini. Kita buat macam sama kat macam mati. Apa? Simpul mati tu. Nampak? Nampak kan? Nampak? Sikit ni senang sikit. Tak jatuh. Kan? Tak apa-apa. Tak terburai. Sekarang terburai kan kata buat penat lah yang sayang. Kan? Nampak? 1 2 3 4. Lepas tu kat tali air ni kita buat double crochet 1 kongsi. Okey, nampak ni. Nampak kan? Lepas tu nampak macam ni. Nampak macam ni kan? Okey, lepas tu kita masuk sini. Nampak. Nampak kan? Nampak? Kita akan buat sampai habis. 1 2. Okey, masuk macam ni. Tarik macam ni. Nampak? Lepas tu yang seterusnya pun macam tu kita buat. Ni dapat lubang, ni dapat lubang kan? Lubang satu ni tak nak lubang sebelah dia. Nampak? Nampak kan? Macam ni dia buat dia. Buat 1 double crochet, selang 1 2. Okey, kita masuk ke lubang yang sama. Double crochet dan 1 lubang. Buat mana? Kita buat macam ni, kita buat sampai habis. Okey. Hai sayang-sayang semua yang baru menonton tu. Jangan lupa subscribe tau. Yang dah menonton tu, juta terima kasih banyak-banyak aku ucapkan sebab jadi penonton setia akak. Tanpa korang, akak tak akan sampai ke mana-mana. Sebab itu akak perlukan bantuan korang untuk like, komen. Mana kawan-kawan yang belum subscribe tu, akak minta tolong subscribe akak. Okey? Nampak dia nak habis lah kan? Mudah je kan sayang-sayang semua. Nampak sini. Kan. 2 2 3. Okey, nampak. Nak habis dah kan. Hari ni kita buat bunga tak kembang sangat, tak kencup sangat. Dia sedang-sedang. Okey. Kan. Tapi bunga ni kalau nak cantik selalu warna putih, hijau, pink. Memang menyerlah. Tapi sebab akak nak ajar, takut tak nampak warna dia, tak nampak dia punya, apa cakap, dia punya contoh nak buat dia tu, terpaksalah akak guna benang warna pink muda. Okey, nampak macam ni, nampak kan? Okey, kita masuk sini. Kita mati dia. Nampak? Kita nak buat bunga pula. Okey, nampak kan? Kalau macam ni, dia tak nampak lagi hasil lah. Dia kena buah bunga dulu. Baru kita nampak macam mana bentuk star-star dia tu, macam kelopak dia. Okey, kita masuk belah sini. Kok senang sikit masuk dia. Okey, kita masuk belah sini. Nampak? Macam ni kita ikat macam biasa juga. Nampak? Ini kan. Okey. Lepas tu nampak? 1 2 3 4 5. Macam tu 3 je. Mana pandai 5. Aduh, kat ni mana pandai. Okay, kita buat double crochet, double half je. Nampak macam ni. Nampak dia tiang je kan. Nampak macam ni. Tarik sampai habis. Faham kan? Buat 2 tali air. Buat macam ni akak tunjuk. Nampak buat macam ni. Buat macam ni kan. Masuk dalam ni. Tarik macam ni. Nampak 2 kaki tu kan. Nampak. Ambil kaki yang 2 tu, letak 1 macam ni. Buat macam ni sekali lagi. Ambil 2 ni, masukkan macam ni.
Cuba lagi satu. Ha, nampak. Ha, ambil dua dulu, tinggal tiga. Satu, dua, tiga, four habis. Okey, kita buat sampai habis. Okey. Nampak. Dah jadi dah kan? Faham kan? Ha, nampak. Ha, nampak. Kalau rasa kata merempit ke, kurang nampak ke, tekan apa tanda tiga titik tu, cari dekat ke perlahanan mengait. Okey, nampak kan? Ha, macam ni. Nampak kan? Ha, kita buat sini. Kita dekat sampai habis. Okey. Nampak? Kita buat tiap-tiap lubang ni sampai habis. Okey, nampak. Ha. Nampak. Nampak. Buat macam ni. Ha, nampak. Ha, macam ni. Buat cari macam ni. Tarik sampai habis. Okey, satu, dua. Okey, nampak. Ha. Nampak. Okay, nak habis dah. Lepas ni kita nak guna benang kuning kita. Lepas tu kita nak buat aksesori kat baju kita kan. Ha, nak mudah untuk kita apa buat dia. Tapi yang ni kalau nak bunga-bunga dia tak sesuai. Sebab dia ada bunga. Kita beli bunga dia macam manik-manik ke. Benda-benda yang bercahaya. Yang cantik lah. Kakak-kakak yang cantik lah. Nak cakap macam mana tak boleh. Ha, yang cantik lepas ni. Ha, boleh cantik. Okay, dia boleh ni kan. Ha, nampak. Ha, nampak. Satu, dua, tiga. Dia tarik sini. Mati sini. Okay, kita pemati. Ha, nampak. Lepas tu, kita potong. Untuk warna hijau pula. Okay, nampak kan. Ha, nampak. Ha, nampak kan. Okay, nampak. Kita buat benang warna putih pula. Kita buat macam ni. Nampak. Buat lima. Nampak. Buat macam ni. Kita buat satu. Masuk sini. Satu. Tinggal crochet. Dua. Tiga. Empat. Okay. Satu. Lubang ni mesti ada tiga. Campur tu mesti ada empat macam tu. Satu lubang ni mesti ada empat. Okay, kita buat sampai habis. Okay, nampak ni. Faham kan? Ha, buat sini, buat sini, buat sini, buat sini, buat sini. Sampai habis. Okay, nampak ni. Ha. Hai hai semua yang baru menonton tu. Terima kasih ke datang ke channel Rupawan Opiu. Jangan lupa tekan subscribe tau. Ha, lepas tu share dengan kawan-kawan. Ha, okay. Biarlah kita mengajar, kita belajar sama-sama, kita mengait sama-sama, kita kongsi dengan kawan sama-sama. Okey, nampak macam ni. Nampak kan? Nampak? Dah nak habis lah kan? Kita buat macam ni sampai habis. Nampak? Empat, empat, empat ni. Nampak? Kan? Nanti habis ni kita bubuh manik je. Sebab dia tak sesuai bunga ni. Nampak macam ni. Nampak kan? Ha, nampak. Nampak macam ni. Nampak mati dia. Okay, siap kita punya bunga ni. Ha, kejap je siap je. Ha, nampak? Dah ni dah kan? Okay, nampak ni. Kita pemati benang dia. Hari ni kita buat macam ni. Senang kita pemati benang dia. Okay, nampak? Ha, ni. Tarik sini. Nampak? Kita kemaskan dia. Okey. Ha, kemaskan macam ni. Ha, nampak? Ha, masuk celah ni. Tarik pelan-pelan. Nampak kan? Lepas tu kita potong. Okey. Nampak? Kita kemaskan dia. Ha, nampak dah kan? Ha, bunga kita. Nampak? Ha, nampak? Kita bur dia manik nanti. Kat sini kita buat macam pinggang dia sikit. Tapi tengoklah macam mana. Ha. Okay, ni yang akan dah tampal kat aksesori dia, nampak kan? Cantik kan? Ha, ni kita buat tadi. Kat buah manik macam ni. Dekat atas sampai ke bawah. Okay.
selamat mencuba. Dadah. Sayang anda semua.